Jadi gue gak mau banyak bacot di awal video ini. Kenapa? Karena jujur tenggorokan gue lagi sakit. Ya ini lagi musim sakit. Jadi please banget guys, jaga kesehatan kalian, oke? Well, untungnya gue masih gak apa-apa. Dan gue masih bisa bikin konten. Dan gue masih bisa ketawa-tawa. Tapi intinya di video kali ini, gue sama temen-temen gue reaction lagi roleplay lama kita. Mungkin kalau kalian adalah penonton setia atau penonton lama channel gue, kalian akan tahu kalau dulu salah satu roleplay paling pertama gue adalah Bapak Kau SMP. Kalau seperti yang kalian tahu, kita semua pasti udah berkembang dalam pembuatan cerita, dalam mengambil sinematik, dalam mengambil gambar, dalam acting gitu kan ya. Jadi di sini kita benar-benar reaction-nya funny moment, lucu banget, ngakak banget karena ternyata banyak hal-hal bodoh yang terjadi di roleplay gua dulu, coy. Well, kalau kalian enjoy video ini jangan lupa buat like video ini dan juga jangan lupa buat subscribe kalau kalian belum subscribe, coy. Tanpa basa-basi lagi, hope you guys enjoy the video. Pantai di mana? Pantai terbang. Enggak, pertanyaan gua tuh cuma satu, Pei. Pertanyaan gua tuh cuma satu, Pei. Nah. Pukul, duduk, lempar. Dia yang lempar sendiri. Pukul duduk, anjing. Pukul duduk buang anjing. Dasar manusia laknat. Dia bro, Paul, bayangin tuh, lagi perang rame gitu ngomongnya dasar manusia laknat. Orang malah nyantai ngomongnya cili nggak ini. Dulunya sering ngomong manusia laknat ya. Hati lu semua jalan. Dasar manusia laknat. Sabar-sabar, awalnya. Terima arah kematian ini. Terima arah kematian ini. Arah kematian. Set. Yes. Cerot. Satu dua arah ya. Terus lu tau, kena pundak. Yon, lu gak kenapa-napa, Yon? Okay. Jongkok lagi, anjing. Syukurlah lu gak terkena serangan. Di pundak anjing minimal ke jantung gitu kan nembus dari belakang di pundak enggak ada jantung anjing. Coba ini goblok banget sumpah. Enggak. Kena ke pundak anjing. Terus dia enggak, ini beneran mati kan ya anjing? Mati. Terus itu ya arrownya terbang anjing. Arrownya anjing. Coba. Nyangkut anjing. Kepala. Ya, lucunya lu denger matem. Lucu banget, cok. Bentar. Kaget ya. Coba. Kalau tersebut akan menunggu kalian semua. Bentar. Kalian akan... Gak. Dewa tersebut akan menunggu kalian semua. Kalian akan... Diulangi 3 kali anjing. India anjing. Udah duduk batu anjing. Apa ini di mana dia? Di mana? Rakan sama surga di pisah. Belakang tadi hitam anjing. Neraka sama surga. Neraka. Pantas sekarang jadi hitam anjing. Tapi si batu ya dari dulu sampai sekarang kasihan anjing karakternya. Lihat tuh anjing. Lihat anjing. Nggak coba, pokoknya ini sebenarnya gini, Vin. Gue tuh dari kemarin tuh banyak viewer gue kadang suka nanya kayak, "Bang, kenapa sih apa Bapak Kau SMP nggak dibikin apa namanya? Dibikin senjata lanjutan legendaris?" Enggak, bukan. Senjata legendarisnya nggak dibikin ada suara-suara juga kayak Bapak Kau SMP. Karena kalau misalnya contoh kayak dulu Genah lagi pakai bow-nya, terus dia lagi uti. Kalau di BL gue geprek duluan anjing. Nih kayak gini, Pei. Lu liat deh, Pei. Dia lagi bacot kayak gini nih. Brutal legend anjing. Itu mah udah digorok anjing. Udah di jump shot anjing. Itu gua ada jump shot anjing. Kaisen. Gua ada wanted pakai kapak gua anjing. Ngapain? Makan. Gini. Kita nonton PP. Enggak, dia ada jump anjing. Efeknya itu efek Terminator, film Terminator anjing. Kali ini PP. Lu tau gak sih, Pin? Pepe itu dulu di Bapak Kau SMP dikatain ini, cok. Sampah anjing, KS. Karena yang ngebantai Malik tuh gua, tapi yang ngebunuh Malik tuh Pepe ya. Tiba-tiba dia yang nusuk ya. Fail, bertahan, jongkok. Nah, gua melihat dari perspektif gua deh, sumpah. Kita belum ngejelaskan perspektif gua, cok. Gimana, cok? Punya gua sih... Gak ada, anjing. Standar. Bagus, anjing, udah dari dulu. Bahkan lu liat fighting scene gua nih ya. Lu liat fighting scene gua ya, nih. Kalo tadi kan kayak lu liat kan Pei yang lu lawan matem gitu-gitu kan. Nih fighting scene gua nih. Hoi. Mau kemana kamu Elistio? Ini kalau gua di BL gua udah geprek anjing. Wih deh.
Estio, terlambat nih. Lu lihat ya. Gua jatuh. Terus ngapain? Diem, cuk. Nih. Diem. Jongkok nunggu dipukul lagi. Terus bar. Estio. Telat anjing. Kalau kalian pengen nyusul temen lu. Ada Luffy, ada Luffy. Ini ada gue. Oh, ada Kevin anjing. Gua cuma anjay doang ngejar Luffy anjing. Pin lu ikut ya Pin ya, apa? Ikut anjing. Ini lu bukan sih, apa double standable? Enggak, standable. Oh standable, maksudnya itu. Tapi voice-nya Kevin. Mana voice gue? Nevin! Bagus anjir. Nevin! Nanti. Wanjing! Wanjing! Anjing! What the fuck? Gaksi, gak anjing? Jadi kayak gini kan. Jadi kayak cepet banget sekarang. Saya sekarang kan ting. Tak akan kubiarkan. Apa anjing? Enggak. Kenapa dari gua lagi battle terus tiba-tiba gua diem? Tuh, tiba-tiba gua diem. Lah iya juga ya anjing. Tak akan kubiarkan. Tak. Lah, makasih Sul. Makasih Sul. Nah ada gue cok, gue masih hidup cok. Ngapain nih gue? 3 lawan 3 nih. Oh ya 3 lawan 3. Kapan gelutnya anjing? Gue udah nungguin anjing. Pertama, gak ada dialog kan? Kedua, mereka tatap-tatapan doang berapa lama anjing? Iya anjing, ini film India anjing, bapakku India sendiri. Bapakku India anjing. Alvin, Kevin, kalian urusi Samsul dan Michelle. Gua yang akan mendapatkan kepala Elysia. Kita tahu gak? Voice over gue, itu doang. Selama aja ini. Siapa kalian? Alvin, Kevin. Kalian urusi Samsul dan Michelle. Gua yang akan mendapatkan kepala Elysia. Lu lihat ini tuh, lu lihat FIFA Fantasy Season 2. Jauh lah. Bro, it's a fucking 100 different, man. Mati lah. Kevin. Anjing. Bangun lagi anjing. Tambah enggak dari tadi ya. Bangun aja. Gua telat anjing. Bangun anjing. Tak akan kubiarkan. Laila. Tak akan kubiarkan. Lu telat goblok. Dari tadi dong. Kenapa enggak dari tadi gua? Lu telat banget semuanya anjing. Gua bantu. Ya, gua tahu. Anjing, lu cuma tahu gua aja. Tadi pala gua tahu tawa tawa. Dulu kan. Dulu kan? Anjing. Gua sadis banget, bro. Lu bunuh gua tahu. Anjing. Kamu telah membunuh temanku. Kenapa sih abis dibunuh ya abis duduk bangun lagi ya? Iya. Enggak, kenapa Samsul? Nih, selalu ya orang tuh kalau mau dipukul dulu ya, selalu diem anjing di luar nih. Terus iya. Enough. Itu gimana Samsul gitu? Kamu udah membunuh temanku. Hah? Dia? Hah? Terus ditampol mati anjir. Terus malah tampol duduk lagi. Enggak, itu tadi dia lu lihat, tadi dia bangun lagi. Dia bangun lagi pas Elastil dia apain lihat nih. Tak kagak biarkan. Ih, anjing. Anjing. Mati anjing. Anjing. Ih, anjing. Tampol. Mental kesalahan dia pada ke tangga anjing. Mentalnya kan di bawah anjing. Lihat cari lagi kan ke bawah kan. Oh nih. Wih, anjing apa nih? Apa itu, cok?
Berpose dulu. Berpose dulu. Anjay. Ini sudah mengapasi Goofy ya, harusnya ya. Rasakan ini. Masih anjir, bro. Anjay. Anjir. Oh, lu kena enggak? Woi, menghindar goblok, kenapa lu malah ngangkat tangan lu anjing? Kayak sinetron anjing. Nih, tebakan gue ada santul anjing pasti anjing. Enggak, padahal di saat ini dia tinggal geser anjing. Tinggal geser cuy. Itu slow mo anjing, itu slow mo anjing. Masalahnya enggak slow mo, lu ngeliat dia angkat tangannya. Kenapa dia pada angkat tangan dia bisa buat geser ke kiri anjing? Geser anjing, kenapa lu angkat tangan entot? Tiba-tiba anjing. Lah siapa dia? Samsul aja. Kevin anjing. Samsul. Yang kepala copot gak sih? Gak. Sul, bertahanlah. Woy. Diangkat anjing kepalanya. Gak. Lu kan malah tambah parah anjing. Bertahanlah. Ya kan. Gue jamin Samsul mati gara-gara lu angkat itu anjing. Itu bakal dia mati makanya gitu. Game. Karena gue ngeliat palanya anjing. Kalau dia ketangkat anjing sama mati orang goblok. Diguncang-guncang anjing. Ntar pertanyaan gue cuma satu. Pertanyaan gue cuma satu deh. Nevin selama ini. Nonton lah deh. Nevin dari tadi nonton gini cok. Oke gue tunggu lah. Karena silahkan. Serah lu lah. Bukti jago banget. Nih. Kayak tembakan cok bayangin. Nih. Mati korea anjingnya. Nih. Lu latih. Main FF anjing. Bro, zaman kerajaan ada apa? Ini sebatu kalian. Apa itu? Enggak. Nama tentara. Enggak. Ini. Lu nih, gua minta lu hitung berapa detik Gema punya kesempatan berapa lama waktu dilihat ya? Animasi Gema berapa lama nih? Lihat ya. Shoot, udah keren. Shoot. Kawan-kawanku. Tapi ini sebatu kalian. Apa itu? Just, cuman buat kancil kepala dong. Cuman apa itu? Cering. Terus apa? Ngebak mobil kan? Terus battle anjing. Lagi orang mulai battle anjing lo anjing. Gak tuh terus lagi nembak apa? Terus gak, apa anjing? Anak kan bikin bercanda apa serius sih anjing? Tuh maju. Tuh kenapa gak maju aja kayak gitu? Kenapa gak maju aja? Kenapa di belakang anjing? Tuh lah tuh, enggak kan ini? Nih. Itu temannya lagi perang. Makan ini. Lu lihat kakak, lu temannya lagi perang di atas kanan. Lu lihat di bawah kiri nih, pada lagi ngapain? Diem anjing. Pada diem, cok. Mental yo. Oh, shield. Itu masih kena damage goblok. Kenapa dari tadi gitu loh. Bermain. Mau nge-build anjing. Mundur kamu kena. Sekarang. Anjing, what the fuck? Anjing. What the fuck? Mundur kamu kena. Sialan. Udah bos. Sekarang. Jalan di atas langit anjing. Selamat tinggal. Udara aja. Kena. Selamat tinggal. Tidak, kena. Hah? Ada yang mati lagi kah? Siapa? Kagum kah? Lama banget nunjukinnya anjing. Iya, kena. Anjing. Kaguma. Tunggu Kaguma. Lalu pedangnya mana? Maksudnya, kan harusnya nancep di dadanya dong. Kaguma. Kaguma. Kok tiba satu badannya berdarah semua? Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa. Berdarah ya, Tom. Kamu gak apa-apa, itu udah mati. Anjing udah mati. Sekarang bayangin contoh ini di BL. Enggak, ini di BL. Gue yang di atas dong. Benar gak? Gue yang di atas dong. Gue yang kayak Deo Malik. Live chat gue apa? Bang, turun bang, bantuin bang. Bang, ikut perangnya.
sih anjing? Apa sih? Anjing! Kontol! Jelas anjing! Bingung anjing gua. Abis diem diseles menarik anjing. Kurang ajar! Keren tapi ya, semua POV-nya beda-beda. Iya sih. Iya, BPK dulu Sen, kerennya gitu. Itu harus sama Mitch. POV-nya beda-beda jadinya. Itu bagus loh editannya. Pertama kalinya kalian semua mencoba buat melakukan hal ini, tapi sekarang gua tanya lagi. Kalau sekarang gua minta kalian gini lagi, pada enggak niat anjing. Makanya kayak dulu kan sebenarnya Viva Fantasy mau dibikin gini juga kan, ada banyak perspektifnya kan. Tapi karena pada enggak kuat, pada ngerasa wah ini sih capek sih, pada enggak sanggup, gua yang take over semua perspektif kan. Akhirnya cerita Ovia, cerita Vermilion, semuanya dikembangin lagi di punya gua gitu. Buat ini renderan di Bapak kau SF di apa di Viva Fantasy Movie Season 1. Lihat ke perbedaannya. Oh, jauh, Cok. Ini blur ya, masih rada blur ya. Ini ngejar rendernya masih yang pakai bukan yang bagus loh. Rendernya belum pakai yang bagus. Oh, yang bagus ini gila banget, Cok. Karena ini emang kita enggak ada waktu buat rendering HD. Lama ya? Gue perkirakan aja ya, 120 jam. Setiap detiknya itu ada 30 frame. Per frame, nah. Nah, itu. Per frame 1 menit. 60 detik. Bagi 60, 3600 jam. Dong, bagi 3600 jam, bagi 24, 150 hari. Wajing, 150 hari. Tapi kalau pakai komputer rame-rame sih enggak seperti selama ini. Dipakai ini 150 hari kan? Contoh kita pakai 10 komputer. Berarti kali bagi 10. Per komputer 15 hari. 15. 20 komputer dari mana, goblok? Lu enggak sewa warnet aja, anjing.